Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Ana Amalia dan hari ini saya mau ke kondangan. Bismillah, ikuti kegiatan saya hari ini dan pertama kali ke kondangan tanpa suami. Mudah-mudahan nggak nervous, nggak malu kayak gitu ya. Yuk bismillah kita berangkat, tapi mau beli bensin dulu. Oke, udah beli bensin dulu karena tadi habis banget dan ini cuma diisi 2 balok aja. Ini udah mau mendung. Bukan udah mau mendung, udah mendung, mau hujan. Bismillah kita berangkat. Sampai ketemu di sana, mudahan gak ada musik. Oke, saya udah nyampe. Lagi makan dulu. Nanti kita ke depan sana. Dan ini saya emang harus bermake up gitu. Banyak banget. Alhamdulillah, makannya udah selesai. Dan ini tuh ada teteh-teteh lagi nyanyi dangdut. Sekarang kita mau difoto dulu, tapi kayaknya gak akan saya bikin video karena ini terlalu berisik musik, makanya saya dubbing. Dan ini akhirnya kita udah bisa ketemu sama pengantin. Jadi beliau ini guru BKD Alia, Masya Allah. Alhamdulillah udah nikah. Yuk kita salaman dan ucap. Ini kita mau dipoto dulu kayaknya. Berapa? Ikut siswa-siswa. Nah, alhamdulillah saya gak sendiri banget karena ada Teh Anggi ya. Teteh, nama channelnya apa? Muhammad Aksa Channel. Jangan lupa di subrex. Udah berapa followersnya? Udah 1700. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang teteh jadi berkat dukungan Teteh. Masya Allah. Punya segera. Udah dimonet belum? Udah Teh, alhamdulillah. Tinggal banyak yang nonton, banyak yang subrek ya Teh. Terima kasih. Ini cantik banget. Kayaknya saya harus belajar makeup Teteh Anggi. Terima kasih Teteh. Ini by the way acaranya sampai malam. Sampai malam ya. Sama selalu. Nanti saya pulang tapi kamu masih kerja sampai malam. Ya. Ya, libur bagai seru. Ya benar kayak Teteh ya. Kayak Teteh enggak ada hari libur ya. Iya, iya. Kita para wanita pencari rezeki. Oh, Masya Allah. Itulah kalau wanita wanita mandiri. Alhamdulillah udah nyampe rumah dan kita lihat suami saya lagi apa. Tapi tadi di sana nggak bisa terlalu di video karena musik. Padahal tadi saya bertemu dengan beberapa orang yang suka nonton live TikTok juga. Sekarang nih ada berkat di kampung juga. Sekarang mah berkatnya kebanyakan mentah. Ya, bismillah kita ke rumah. Tadi saya assalamualaikum. Hai, kenapa bapak di pintu? Nungguin aku ya? Iya, itu apa? Ini berkatnya. Dibuka saja. Nanti nanti kita lanjut videonya ya. Oke. Dan ini untung aja tadi saya udah pulang. Ini hujan, tadi saya udah ke undangan kan, sekarang malahan hujan. Dan alhamdulillah ada Aat tukang bakso. Karena barusan suami saya ke kebun, jadi saya beli baksonya mau pakai plastik biar dimasukin dulu ke magicom atau ke apa, termos biar hangat. Hujannya hujan panas. Dan ini bunga yang ini alhamdulillah tumbuh terus, banyak banget di dalamnya tuh. Ini kayaknya harus saya ganti ke pot yang lain, dipindahin lagi karena ini udah terlalu banyak. Jadi kasihan mereka rebutan nutrisi dan juga air. Tuh di sebelah sana yang mau saya dibawa ke Jakarta kalau jadi juga udah bagus. Ini saya lupa belum disiram, nanti kita siram. Banyak pisan. Terus ya, hujan-hujan jualan bakso. Ini hujannya makin deras. Bapak juga belum pulang dari kebun. Di sini mah hujan terus. Tapi alhamdulillah udah sore, jadi hajatannya udah mau selesai. Tuh, ngebul. Oke, kita tunggu dulu. Baksonya
sebentar lagi matang. Nanti saya telepon suami biar cepet pulang. Oke, ini dia baksonya, kita simpan dulu ke termos. Semoga suami saya nggak terlalu lama. Yuk, kita masuk. Oke, ini dia baksonya. Akan saya simpan dulu ke termos ini biar tetap hangat. Karena barusan sih udah ditelepon, Pak cepet pulang, baksonya keburu dingin. Oke, katanya gitu. Aduh, kumaha sih. Nah, kita masukin termosnya biar dia tetap hangat. Jangan sampai kayak dulu pernah terlalu lama, akhirnya udah dingin deh baksonya. Kita tutup dulu. Dan ini Masya Allah suami saya udah datang, kok gak kedenger motor ya? Alhamdulillah Pak, barusan saya beli bakso Pak di si AA yang suka jualan loh. Si AA yang lewat. Kan kata Ustaz juga kita tuh sedekah mah gak bisa, nah beli juga bisa biar untuk support. Sholat dulu habis itu kita makan bakso ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah suami saya udah selesai sholat dan ini kecapean banget, habis ngarit lagi ya Pak. Iya. Jadi kalau nggak semangat mohon maaf ya karena capek. Bismillah, kita langsung makan bakso mamang. Bismillah, ini cuma ada baksonya sama sayuran, nggak pakai mie. Rumah barikalana fima rezakana wakina ada benar, amin. Manis. Tadi hujan, sekarang panas. Kurang kerupuknya? Lupa saya Pak. Untung tadi pas saya ke kondangan gak hujan ya. Ini udah mau maghrib, tapi masih cerah ya. Mau pakai baste enggak? Kita cobain bakso ini, baksonya 10 ribuan. Saya suka sayurannya. Tadi di nikahannya rame banget Pak, mewah alhamdulillah, tapi nggak bisa di video banyak karena banyak suara musik. Teh Lela alhamdulillah. Teh Lela seumur saya 27 tahun. Tadi teh banyak yang nanya kemana Bapak Cenagen. Saya bilang di rumah habis nari capek. Sore-sore ngari itu lagi malahan. Pedas punya saya mah. Punya Bapak nyobain boleh enggak? Manis ya punya Bapak kek. Ini anginnya semiliwir banget. Nanti saya urutin capek. Suara mobil banyak berisik karena kita pingin jalan. Pak tutup yuk. Yuk, coba aku Bapak tutup. Paku. Saya dan teman-teman, terima kasih, kami mau lanjut makan bakso dulu.
Mohon maaf kalau ini agak berisik. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf masih videonya di rumah aja. Katanya gini, Pak, coba nguploadnya tuh seminggu dua kali aja. Tapi videonya yang bagus. Nah gitu, Pak. Ya, insya Allah lah nanti kita bikin konsep kayak gitu. Tapi kita kan kegiatan sehari-hari di rumah, jadi wajar kalau misalkan kayaknya udah 2 tahun ngikutin dan gini-gini terus. Tapi terima kasih yang udah selalu setia. Assalamualaikum, bye.